Oke, okay, sekarang kita bertemu lagi. Kali ini mau bagi tips dan trik, yaitu tempat looting aman dan banyak, guys. Ini kita akan bagi tips itu. Gimana aja kamu turun, guys? Pastikan itu aman. Oke, okay, kita langsung menunggu aja ke map, guys. Kita lihat mana sih tempat yang aman dan lootingnya banyak. Oke, okay, guys. Yang pertama kamu harus perhatikan, jangan turun di area ini, guys. Ini area jalur pesawat, apalagi kamu turun di belakangnya, guys, seperti ini itu sudah dilewati, itu sangat bahaya, guys. Gue sih sering turunnya di area kota tua, guys, itu aman banget dan jarang orang yang turun di sudut-sudut seperti ini, guys. Itu aman-aman banget. Jadi kamu turun di tempat terjauh dari pesawat, misalkan kota tua, guys. Bisa turun ke kota tua. Oke, belok, guys. Oke, seperti ini kita ke kota 2. Jadi kita agak main tim, guys, karena kita hanya bagi tips dan trik. Kita turun ke kota 2, guys, tempat terjauh dari rute pesawat. Itu dia, kita langsung turun. Kemudian pas turun, guys, kamu bisa langsung lari. Jadi kamu akan aman daripada musuh. Saya pastikan kamu turun di dekat teman-teman kamu, guys, karena kita mainnya squad. Oke, ini dia, guys, tempat yang paling aman menurut gue sih, guys, kota tua. Gue sering turun di sana, itu tempat favorit gua. Ya, guys, kita sudah dapat senjata, ini kan aman. Kemudian yang pertama, guys, kamu harus perhatiin juga itu kamu gunain headset, guys, saat main. Oke, kita coba ke sini dulu. Kalau ada senjata di sana, ada tas. Ini kita sudah dapat banyak nih, guys. Ini dia, kita dapat tas, dapat medkit juga. Oh, ada tembakan dari atas, guys. Oh, guys, itu dia teman kita ditembakin, guys, dari arah sana. Itu dia. Dia cepat banget lah tuh. Yang hilang, guys. Teman kita ditembakin. Nggak usah fokus ngekill dulu. Dibagi tips dan trik pastinya. Mana nembak dari arah sana. Nggak suka pakai itu, guys, yang P40. Kenapa? Cepat banget habis pelurunya, guys. Tapi juga kena, wah, mantap. Oke, kita lihat map dulu. Ini kalau lihatin map, guys, ini dia tempat paling aman itu biasanya di pinggir-pinggir, guys. Ini juga aman. Gue juga sering turun ke Katulistiwa dengan Bima Sakti. Ini juga, guys, Hopis. Ini Pocinik juga. Yang paling bahaya itu seperti Mil, guys, Mars, Hangar. Oke, guys, ini juga. Ini juga, guys, Piak yang tengah-tengah ini, Sentosa juga, guys, Sentosa ini. Itu memang banyak looting, guys, tapi wow, itu tempat bahaya banget. Itu dia bagian atas, guys, yang pihak bagian tengah itu bahaya banget untuk looting. Itu dia, guys, biasanya yang tembak bagian atas sana. Mungkin itu, guys, tips dan trik kali ini. Jadi sering turunnya di daerah sini, guys, dan gue pergi ke kota tua. Tapi pastinya, guys, kamu jangan turun di rute pesawat. Itu aja, guys, tips dan triknya mungkin kali ini. Gue juga punya tips dan trik lainnya di video-video sebelumnya, guys, kamu bisa lihat. Dan juga ada beberapa video lainnya tentang gameplay juga, guys, cara kita bermain gimana. Dan kalau jangan lupa di like and subscribe, di share juga, guys. Dan kita juga biasa live, guys, kamu bisa nonton. Tapi nggak tetap sih, guys, jamnya jam berapa, tergantung kita kapan bisanya. Itu mungkin itu, guys. Wah, ada musuh di arah sana, guys. Itu dia. Tanya dia lagi perang di sana, guys. Jadi, musuh di arah sana. Ini nggak suka pakai scope, guys, kalau jarak dekat.
Oke guys, mungkin itu tips dan trik kita kali ini, tempat looting teraman dan yang banyak guys, pastinya itu aman. Jangan pernah turun guys di tempat ramai, kamu mulai dari pinggir aja. Oke guys, mungkin itu, terima kasih sudah menyaksikan. Salam gamer Indonesia.